Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, netanan proyek kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC, anu pernahna di rancai ke Kabupaten Bandung. Sanajan prak-prakan migawena dilakonanku pihak swasta jeng negara Cina, tapi eta proyek anu waragadna 80 triliun rupiah teh bakal rengse yukana target. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi nitenan proyek kereta cepat Indonesia Cina KCIC anuger dipaju di lelewak ranca Kabupaten Bandung. Eta panitenan teh dilakonan piken nyaksian ges tepi progres pangwangunan. Di lelewak ranca Eke kerancangna bakal diwangun depo kereta. Eta proyek anwara gadna 80 triliun rupiah teh kakara Rengse nitih 45 persen direktur sawatara pegawai proyek mengrupa warga negara Cina. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Nembraken, senajan negara Cina kerkata rajang kasus virus corona, tapi temangaruhan karena proyek KCIC. Lianti eta prak-prakan migawe eta kereta cepat Bandung Jakarta teh bakal rengse luyu karena targetnya eta bulan Desember tahun 2020 hiji. Bahwa ada masalah uh, corona sejauh ini masih bisa diatasi. Jadi kita kolaborasikan tenaga dari China dengan Indonesia sehingga mereka bisa kerjasama. Tadi saya lihat di terowongan 4 itu ya, ya, kerjasamanya bagus sekali antara China dengan Indonesia. Jadi dari uh, level direksi, supervisor, sampai ke bawah itu match. Kalau ini sukses, Pak Presiden ini sudah katakan, bukan sampai Bandung, tapi sampai Surabaya. a satu Tarengsepangwangunan Kareta Cepat piken Jakarta Bandung, Rancana pemerintah bakang Awangundi Kareta Cepat di Bandung Tepika Surabaya ngaliwatanjallu Pakidolan. Reze Tiap Pra saja Bandung TV.